Yo, what's up, Erderindo with me, admin RDR. Kali ini kita bermain gameplay together lagi. Lihat dulu, bos. Ada apa nih? Wow, 1500 lembar. Mantap. Ini apa nih? Sudah anak magang selama pekan fashion. Anak magang itu kayak gimana? Mainkan runway fashion. Terus ini apa nih? Dengarkan permintaan Miranda. Ini... buatlah item dengan tema peraga busana di bengkel. Ini dapatkan hadiah. Ya. Ini dapatkan kotak hadiah kedua. Bukakanlah kotak hadiah kedua. Kotak hadiah kedua yang mana? Ini. Tambahan lain kalian keren. Oh, kalau yang itu oke lah. Mantap. Lanjut apa nih? Sama Bu Miranda katanya. Bro, ada anak magang di sini. Tapi ya udah, kita sudah Weh. Sebentar ya. Kita langsung ke sebelah sana. Aku dengar-dengar ada inian magang. BTW katanya. Makanya kita langsung masuk. Bang, Neneng, mau nanya. Itu nggak bisa ngomong kan, tapi aku tidak bisa menerima. Oke, ya. Hati-hati. Hati-hati kenapa? Boleh. Oh, boleh tuh. Aku sudah dapat ya. Wah, keren tuh. Ya, kita kembali lagi. Sorry banget tadi ada sedikit gangguan, kurang ajar itu. Siapa itu yang ngelakuin gangguan itu? Ada padahal ya, kalau kita enggak ada gangguan pun juga oke lah gitu. Ngerti enggak? Maksudku. Ya, ngertilah. Masa enggak? Ini kita emang langsung ke sangat apa nih kok ada Andrea sama si siapa itu. Wah, sangat sibuk. Aha. Kita lihat dulu apa yang iniannya. Itu tadi awalnya ya gitu, tapi untuk yang ini aku pengen tahu nih, ini maksudnya apa nih? Kenapa? Karena ya kain itu kan sangat penting ya, benar nggak? Buat masa depan ini juga sih, si dia itu. Saya nggak nyebutin ini bagus apa jelek ya, enggak. Tapi kita ya ingin nyoba aja gitu. Sekarang kita ingin lihat dulu kita butuh apa nih di sini. Case-nya apa nih? Tunggu, beli di mana sih? Hypermarket lagi. Hypermarket mana ya? Ini bisa dibuat, boh, edan sih. Dekorasi perak ini juga bisa dibuat. Wih, gila sih. Tapi kenapa harus ini juga sih? Tapi nanti aja. Kita batalin cash dulu. Ini sekedar kita tahu aja ya. Ya, sekedar tahu aja sih. PKXD kan dulu ya. Apa namanya juga ada kayak gini-gini juga, tapi nggak termasuk apa sih namanya, nggak termasuk peragaan itulah itu. BTW ini apa nih tentang ini nanya. Oh, lanjut. Woi, keren. Ini apa nih, item dengan tema klub di bengkel. Tema klub enggak, mending fashion star runway aja. Ini dulu juga pernah ada di PKXD, kalian bisa mainin. Saya nggak tahu nih ini benar apa kagak, tapi yang jelas aku pernah bilang kalau game ini juga pernah ada di PKXD. Dulu juga pernah kan kalian nonton di iniannya. Kalian tahu kan kenapa aku harus ngomong seperti itu? Karena memang seperti ini gitu loh.
tempatnya berbeda malahan. Partisipasi dong. Pengen tahu aku, ini temanya seperti apa dan mau mainnya seperti apa, I don't know. Tapi yang jelas gua mau nyoba. Mau nyoba terlebih dahulu. What happened here and what the hell is doing here. Ngerti kan? Maksudnya ya, aku pengen main ini dan aku berharap gak ada yang ganggu lagi. Please, ya. Weh, keren nih. Oke. Iya, gaya sesuai gayamu dan dapat nama. Oke. 3, 2, 1. Tema fashion kali ini adalah idol menyenangkan. Weh. Langsung. Idol yang menyenangkan itu kayaknya ini aja nih. Terus pakaian ini kita kasih idol itu enggak ini. Bukan yang ini. Idol yang menyenangkan biasanya ada di atas. Enggak. Good. Idol yang menyenangkan itu biasanya ya, untuk yang ini gak bisa karena harus beli EP, apa namanya, VIP, kurang ajar lah. Terus rambut gua butuh yang mana ya? Butuh yang mana nih? Ini ya. Biar terlihat keren. Biar terlihat keren dulu ini. Kurang ajar itu, siapa yang nyuruh apa namanya itu ke situ ya, kurang ajar. Harus beli EP VIP lagi. Cok, no. Parah banget itu. Biasanya apa lagi nih? Aku butuh baju. Masa idol kayak gitu sih? Enggak kali ya. Biasanya butuh apa sih kalau ini? Ini kali ya. Nice. Sekarang kita butuh idol. Idol itu biasanya yang mana sih gitu lah. Aduh, pusing sih ini. Gua mau milih yang mana, cok? Enggak. Ada yang bener enggak sih ini, cok? Ini kali. Nice. Terus apa lagi nih? Terus apa lagi nih? Langsung naik. Langsung la 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 la. Ada member VIP lagi. Wih, 15 hari. Ini ada member VIP 5 ini. Sekali pakai VIP 15 hari lah. Nice. 15 apa nih? Wow, 15 hari. Harusnya bisa sih ini. Ya, sekalian pengen ngecek dulu lah. Parah nih, harus beli ituan VIP dulu, Ji. The fuck. Celana ini aja deh. Celana hitam biar terlihat kayak opa. Nice, ini udah dinin. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 selesai. Ya, kita siap-siap aja ke sini. Siapa nih yang menang nih?
Ya, fashion kota Ekaia. Ya. Sekarang akan dipilih berdasarkan pemungutan suara. Enggak. Maaf. Ini apaan, Dir? No. Enggak. Hey, keren gak nih ya? Nice. Ini apaan nih, buset? Idol apa nih ya? Kalau kita nggak salah, kayak idol tahu kan yang di Korsel itu, aku lupa namanya apa, tapi yang jelas enggak deh. Itulah. Karena ada atasnya. Ini kayak apa sih ya? Kayak ya gitulah. Enggak deh. Ini gimana nih? Yang ini. Ini lumayan nih model. Tapi kenapa rambutnya cowok gitu ya? Enggak sih. Satu lagi, gua nggak tahu nih ini bisa apa kagak nih. Siapa nih yang juara nih? Aku nggak ngerti nih. Aku nggak nyebutin nih. Ya, siapa yang menang nih? Aku masih penasaran nih. Masih penasaran ya aku. Kenapa? Karena aku masih ini sih. Ya, benar fashion yang unik, benar. PKX dia juga pernah kayak gitu. Cuman bedanya siapa nih yang menang? Tapi setidaknya gua enggak ininya amat sih. Mantap sih. Bisa juara berapa? Bisa juara 4 cukup lah. Gitu. Kayaknya nilai for play together kayaknya bagus itu. Kayaknya. Lumayan juga BTW. Oh ya, untuk yang ini katanya opening soon katanya. Tapi itu udah dibuka itu. Kayaknya itu jangan-jangan spoilernya lagi. Aduh. Cok. Wih. Ada iniannya lagi. Wih, ada beberapa nih yang bisa ditukar nih. Ini ada pakaiannya, iniannya sama wah, ada foto-fotoannya lagi. Buset. Nah, banyak juga. Apalagi ya? Bintang dengan tema perangan terus ini apa lagi nih bintang tanda entah ini kedua ada kedua ntar ya kedua berarti ini dong agak sulit juga sih untuk mendapatin ini tapi ini kita lihat dari sisi gua ya. Ini pandangan gua aja ya, jangan di judge ya. Karena ini belum tentu mewakilin semuanya. Ini kan aku kan main juga ya have fun aja ya, enggak ada yang disakiti ataupun tersakiti gitu lah. Jadi ya have fun aja gitu. BTW untuk yang ini gimana nih? Trip duo F. FFF gitu. Tuh, ayo tinder lagi. Lanjut kita ke satu tempat. Tapi setidaknya ya, aku sudah setidaknya ya itu udah aman lah. Aku apa namanya ya, posisinya memang sengaja nggak ngasih bintang kenapa? Ya biar belajar gitu. Tapi itu hanya apa namanya dugaan saya sih. Dugaan aja ya, karena dulu pas gua main PKXD ya. Saya juga pernah nggak dapat bintang, pernah dapat 1 bintang, pernah dapat 2 bintang gitu loh. Jadi ya 1 sampai 5 lah gitu. Nggak kayak play together yang bisa dapat ya sekitar ini tuh gitu.
gitu. Jadinya ya, ya sisanya aku serahin aja lah kepada kalian gimana yang terbaik. Soalnya ya, dulu PKXD juga pernah dapet apa namanya inspirasi kayak gini. Jadi ya Play Together terinspirasi dari PKXD, terus PKXD terinspirasi lagi dengan satu game. Jadinya ya, kalau dibilang apakah itu fair apa kagak itu tergantung gimana kalian berpikirnya. Gitu. Ini aku sekalian curhat aja ya. Karena memang seru aja gitu, kita sambil curhat sambil ini. Mau gimana pun juga kita harus bersyukur juga sih, karena emang permainan game ini emang bagus gitu loh. Kayaknya gitu aja ya dari saya. Please like, share, komen, dan jangan lupa follow akun TikTok RDR Indo. Subscribe ke YouTube channel RDR Indonesia, RDR Indo. Like, follow, dan juga subscribe ke RDR Indonesia, RDR Indo, maupun RDR Indonesia, RDR Indo di semua social medianya, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, Likey, Snack Video, Weibo, Shopee Video, akun PKXD RDR Indo, hashtag 668, dan juga akun Play Together RDR Indo. Karena elemen-elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di social media. Oke, salam RDR Indo.